Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke kelas Pendidikan Sains, Sosial dan Alam Sekitar Tingkatan 3 Pendidikan Khas bersama Cikgu Aisyah. Apa khabar anak-anak semua? Hari ini kita nak belajar unit 3 berkaitan tumbuhan. Wow, banyaknya cili. Ada cili merah, cili kuning, cili hijau, banyaknya. Apa kaitan cili-cili yang banyak ni dengan topik pembelajaran kita hari ini ya? Wah, hari ini Cikgu Aisyah nak ajar tentang pembiakan tumbuhan. Maksudnya macam mana tumbuhan tu nak tambah bilangannya. Tumbuhan ni perlu membiak untuk mengekalkan spesiesnya dan juga menambah bilangan. Nak belajar apa berkaitan pembiakan ni? Okeylah anak-anak, pertama kita nak belajar cara untuk kenali pembiakan tumbuhan, seterusnya cara-cara pembiakan tumbuhan, dan yang ketiga kita nak tahu cara penjagaan tumbuhan yang kita biakkan. Di akhir pembelajaran ni, Cikgu Aisyah harap anak-anak semua dapat menamakan tumbuhan yang dibiakkan dengan cara biji benih dan keratan batang. Seterusnya, anak-anak dapat menyatakan cara pembiakan tumbuhan. Anak-anak dapat melakukan aktiviti membiakan tumbuhan. Dan yang terakhir, anak-anak dapat menyatakan cara untuk kita jaga tumbuhan yang telah kita biakkan. Baiklah anak-anak, jom kita kenali pembiakan tumbuhan. Tumbuhan ni dibiakkan dengan pelbagai cara. Cara yang pertama adalah dengan biji benih. Biji benih tu apa? Biji benih tu biji-biji yang terdapat dekat dalam tumbuhan tu lah. Lepas ni cikgu tunjukkan dan cikgu ajar ya macam mana. Okeylah anak-anak, ni adalah contoh tumbuh-tumbuhan yang dibiakkan menggunakan biji benih. Kalau anak-anak dapat lihat dekat paparan skrin ni, ada cili, tomato, tembikai dan juga jagung. Selain tu, labu, padi, betik dan bendi juga dibiakkan menggunakan biji benih. Menarik kan? Senanglah macam tu. Kita beli buah betik, kita ambil biji dia, kita biarkan. Kita tanam sendiri. Naik banyak-banyak buah, bolehlah kita makan. Okeylah anak-anak, tapi macam mana cara sebenar untuk kita biarkan tumbuhan menggunakan biji benih? Anak-anak tahu tak? Mari sini cikgu ajar. Okeylah anak-anak, tumbuhan memerlukan ejen untuk menyebarkan biji benih supaya tumbuhan tu membiak. Tumbuhan kan tak boleh bergerak. Dia gerak pun ke kiri sikit, ke kanan sikit. Tapi dia tak dapat nak jalan jauh-jauh. Jadi, dia gunakan medium perantaraan untuk tolong dia sebarkan biji benih supaya spesies dia bertambah dan jadi banyak. Okey, antara ejen yang membantu proses menyebarkan biji benih adalah haiwan. Contohnya macam burung. Haiwan seperti burung. Seterusnya serangga macam lebah, angin. Okey, tumbuhan yang jenis terbang-terbang sendiri jatuh dekat tanah. Kemudian dia jadilah pokok yang baru. Okey, yang keempat adalah air. Air juga merupakan salah satu ejen penyebaran biji benih. Okey, kalau tengok kat dalam gambar tu, air macam buah kelapa kan, dekat tepi pantai kan ada banyak pokok kelapa. Lepas tu ada buah kelapa yang jatuh-jatuh tu, air hanyutkan. Bila kena air, tiba-tiba pokok tu bertunas macam dalam gambar tu. Lepas tu dia dihanyutkan pergi kat tepi pantai, lama-lama dia akan tumbuh pokok. Okey, berakar dekat tanah, kemudian dia akan tumbuh pokok. Jadi secara tak langsung, naiklah pokok baru. Kemudian bertambahlah pokok kelapa dekat dunia ni. Menarik kan anak-anak? Baiklah anak-anak. Jom Cikgu Aisyah tunjukkan cara kita nak tanam biji benih pokok cili. Anak-anak boleh cuba dekat rumah sendiri tau. Okey,
Tapi sebelum tu, sediakan bahan-bahan. Antara bahan dan peralatan yang diperlukan adalah air, basuh, sudip tangan, botol penyembuh air, sarung tangan, medium semayan ataupun tanah. Dan yang terakhir adalah yang paling penting sekali, iaitu biji benih pokok cili. Mana nak dapat biji benih pokok cili ya? Senang je sekarang ni. Kita beli je kat kedai. Okey? Baiklah anak-anak, langkah menanam biji benih pokok cili yang pertama adalah sediakan pasu, masukkan tanah ke dalam pasu menggunakan tu alat yang kita nampak kat dalam tu, sudip tangan. Seterusnya yang kedua, kita buat lubang pada tanah menggunakan jari kat bahagian tengah tu. Yang ketiga, masukkan beberapa biji benih ke dalam lubang macam dalam gambar yang ketiga. Yang keempat, kita tutup semula lubang tersebut dengan tanah. Kemudian, kita siram biji benih setiap hari. Dan jangan lupa anak-anak, letakkan pasu yang mengandungi biji benih ni dekat tempat yang redup tau. Jangan panas-panas sangat. Siram dengan air juga eh. Kemudian, yang terakhir, kita labelkan tarikh, semayan dan nama anak pokok. Kenapa nak kena label-label ni, Cikgu Aisyah? Yelah, supaya kita tahu, oh ini pokok cili, oh ini tanam berapa hari bulan, oh dah cukup berapa hari. Barulah kita boleh tahu proses pokok cili tu membiak, adakah proses dia membiak tu betul ke, pokok cili kita tu tak dapat hidup ke. Okey, seterusnya kita tengok cara kedua proses pembiakan tumbuhan. Okey, cara kedua adalah tumbuhan ni dibiakkan dengan keratan batang. Okey, setiap tumbuhan ni, anak-anak, dibiakkan dengan cara yang berbeza. Kalau tadi kita tengok tumbuhan dibiakkan dengan cara biji benih, yang seterusnya yang cikgu nak ajar ni, dia dibiakkan dengan cara keratan batang. Macam mana tu Cikgu Aisyah? Ha, jomlah kita tengok. Okey anak-anak, ini adalah contoh tumbuhan yang dibiakkan atau ditanam menggunakan keratan batang. Pertama, kita ada tebu, kemudian bunga ros, ubi kayu, bunga kertas. Wow! Ha, selain tu, pokok bunga raya yang juga bunga kebangsaan negara kita juga dibiarkan menggunakan keratan batang. Bolehlah anak-anak tanam pokok bunga raya banyak-banyak dekat depan rumah. Barulah cantik halaman rumah tu. Seterusnya, bayam Brazil, bunga melu dan bunga siantan juga antara contoh tumbuhan yang ditanam menggunakan keratan batang. Baiklah anak-anak, macam mana cara pembiakan tumbuhan menggunakan keratan batang agak-agaknya ya? Jom kita tengok. Okey anak-anak, pembiakan secara keratan batang ni dilakukan dengan tiga cara, iaitu keratan kayu lembut, yang kedua, keratan kayu sederhana keras. Dan yang ketiga, keratan kayu keras. Ingat ya anak-anak. Yang pertama, keratan kayu lembut. Kedua, dia sederhana keras. Tak lembut sangat, tak keras sangat, sedang-sedang saja. Okey, dan yang ketiga, keratan kayu keras yang keras tu. Okey, ingat tau. Supaya nanti tanam pokok tak adalah tersilap. Okey anak-anak, jom kita tengok keratan kayu lembut punya cara untuk kita biarkan. Okey, pertama keratan kayu lembut ni, semua daun kita jangan buang. Kita kerat, cuba tengok contoh pokok hati-hati kat sebelah tu. Kita kerat dia punya batang kayu tu, kita kerat. Kemudian kita jangan buang semua daun. Tapi kita just cucuk terus dalam pasu yang ada tanah. Pasu siram macam biasa. Okey, tak perlu nak buang semua daun. Okey, cara pembiakan kedua adalah keratan kayu sederhana keras. Macam pokok bunga raya lah. Cantik je kan? Senang je nak tanam pokok bunga raya. Okey, kerat dia punya batang. Okey, batang pokok tu. Kemudian kita buang semua daun dekat bahagian bawah. Tinggalkan daun dekat bahagian atas. Lepas tu kita cucuk dekat atas semayan ataupun tanah. Okey, dalam pasu ke, atas tanah ke. Okey,
Lepas tu siram. Yang ketiga adalah keratan kayu keras. Contohnya pokok angsana yang cantik berwarna kuning ni. Ha, tapi untuk tanam pokok angsana ni, kita kena buang semua daun dekat pokok tu. Lepas tu barulah kita cucuk dekat dalam tanah. Lepas tu siram-siram, nanti naiklah pokok tu. Okey anak-anak, Cikgu Aisyah nak ajar anak-anak tanam pokok bunga raya menggunakan keratan batang. Jom kita tanam. Tapi sebelum tu, jangan lupa anak-anak, kita kena sediakan peralatan. Antaranya air, basuh, gunting pemotong tangan, sarung tangan, botol penyembur air, medium semayan dan juga keratan batang bunga raya. Okey anak-anak, langkah untuk menanam keratan batang pokok bunga raya yang pertama adalah, anak-anak sebelum tu cikgu nak ingatkan, jangan lupa ya, pastikan ada orang dewasa dekat sebelah. Risau juga ni main-main gunting ni, kang terkena tangan pula. Baiklah anak-anak, cara pertama, langkah pertama untuk tanam pokok bunga raya gunakan keratan batang ni adalah kita potong batang pokok secara menyerong menggunakan gunting pemotong tanaman. Seterusnya, yang kedua, kita buang daun pada bahagian bawah keratan batang. Ingat ya, buang daun bahagian bawah, tinggal bahagian atas je. Yang ketiga, masukkan tanah ke dalam pasu. Okey, seterusnya kita masukkan keratan batang tadi ke dalam pasu yang kita dah buang dia punya daun tinggal sikit je tu. Okey, lepas tu kita siram keratan batang dan pastikan tanah tu sentiasa lembap. Ingat setiap hari kena siram. Lepas tu kena check tanah tu lembap setiap hari. Okey, yang keenam, jangan lupa labelkan tarikh semayan dan nama pokok. Okey, tulis kat situ, dekat atas kertas sampai dekat kayu. Masukkan dalam tanah tu, kita tulis tarikh pokok tu ditanam. Contohnya, katakan 8 Mei 2021. Contoh, kemudian nama pokok tu pokok bunga raya. Jadi, kita bolehlah bajet berapa hari lagi dia nak membesar. Okey? Okey, seterusnya adalah kita nak tengok cara penjagaan tumbuhan. Pokok yang ditanam perlu dijaga dengan cara yang betul dan juga teliti. Okey, bukannya kita tanam-tanam biar je sendiri. Okey, tetap perlu dijaga dan dibelai. Macam mana? Pertama, cuba tengok dalam gambar tu. Kita kena kawal pencahayaan. Anak pokok yang diletakkan di bawah teduhan untuk mengelakkan cahaya matahari yang terik. Okey, kita kena letakkan dia dekat bawah teduhan. Macam nak buat? Ha, nampak tak ada jaring-jaring warna hitam tu? Ha, belilah dekat kedai, tutup dekat bahagian atas supaya dia punya pencahayaan tu tak terlampau direct. Okey? Ha. Yang kedua, kita kena menyiram. Siram pokok yang disemai setiap hari. Tapi ingat, janganlah secara berlebihan. Banjir pasu nanti. Seterusnya, menjarakkan pokok. Okey, bukan manusia je perlu ikut SOP. Pokok pun ada SOP. Pokok mestilah dijarakkan untuk pengudaraan yang baik dan mengelakkan persaingan. Letak jarak-jarak ya. Yang keempat, jangan lupa letak baja. Kita kena membaja. Bubuh baja untuk mengelakkan pertumbuhan, untuk menggalakkan pertumbuhan pokok secara sihat. Baja tu macam vitamin lah. Bila letak vitamin banyak-banyak, mestilah pokok pun makin sihat dan segar. Yang kelima, meracun. Racun pokok 2 kali sebulan untuk mengelakkan serangan serangga. Bukan racun untuk bagi pokok tu mati tau. Ni racun serangga. Okey? Okey anak-anak, cikgu nak tanya. Cuba anak-anak lihat gambar dekat sebelah tu. Agak-agaknya ini pokok apa? Tahu tak? Daripada biji naik tunas sikit demi sikit demi sikit demi sikit terus membesar. Pokok apa ya? Pandainya, inilah pokok tauge dan inilah cara kita nak tanam pokok tauge. Tapi apa cara pembiakan pokok tauge ni? Apa nama cara pembiakan ni?
pandai. Cara pembiakan pokok tauge adalah menggunakan biji benih. Nampak tak yang warna coklat yang pertama tu? Itu adalah biji benih. Okey, kacang hijau yang kita semai. Okey, agak-agak tiga jenis tumbuhan yang dibiak seperti cara pembiakan pokok ini apa? Tadi kita dah belajar kan? Ha, pandai pun. Betul, betul, betul. Okey, kita ada tomato, ada cili, labu, tembikai. Wah, dah lebih dari tiga pula cikgu bagi contoh kan? Inilah cara pembiakan menggunakan biji benih. Anak-anak bolehlah cuba tanam pokok tauge sendiri lepas ni. Ha, senanglah, tak payah nak pergi kedai lagi. Buat sendiri, tanam sendiri, makan pun sendiri. Okeylah anak-anak, rumusan untuk pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, kita kena kenali pembiakan tumbuhan. Okey, cara tumbuhan tu membiak. Okey, cara dia tambah bilangan tumbuhan. Seterusnya, cara penjagaan tumbuhan. Bila kita dah tanam tumbuhan tu, macam mana kita nak pastikan tumbuhan tu sihat dan membesar dengan elok supaya kita dapat tumbuhan yang kita nak. Okey, anak-anak. Terima kasih. Sekian pembelajaran kita untuk hari ini berkaitan tumbuhan dan pembiakan tumbuhan. Jumpa lagi. Bye.